Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungas. Seperti biasa, kita akan membahas tentang dunia bola. Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas tentang skuad terbaru dari PSS Sleman. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya. Demi mengarungi Liga 1 musim kali ini, PSS Sleman sudah memperkuatkan diri dengan cara merekrut beberapa pemain asing dan beberapa pemain lokal. Dan berikut ini adalah skuad terbaru dari PSS Sleman. Check this out. Dari posisi kiper ada Ega Rizky. Menanda Juprianto Alexander. Dari posisi back ada Dery Rahman. Kemudian ada pemain asing baru yaitu Aaron Evans. Dan ada Bagus Nirwanto sebagai back. Kemudian ada Hamdan Samzani sebagai back. Ada back asing lainnya yaitu Alfonso De La Cruz. Kemudian ada Asraq Gufron, mantan pemain Persela Lamongan yaitu Samsul Arifin. Kemudian ada Arthur Irawan. Dari sektor gelandang ada Wahyu Sukarta. Kemudian mantan pemain Persija yaitu Fitra Ridwan. Ada Ari Sandi sebagai gelandang. Dan pemain muda PSS yaitu Evdal Prastio. Ada mantan pemain Kalteng Putra Dendi Agustan. Dan ada Jeffrey Kurniawan. Dan ada Guilherme Batata sebagai gelandang bertahan. Dan ada Arsad Yuskiantoro sebagai gelandang. Dan ada Irhamila sebagai sayap. Pemain muda lainnya Ovian Candigio. Dan mantan pemain Kalteng Putra Igede Sukadana. Dari sektor striker ada Sadam Emurudin. Kemudian ada Noval Rahmanda. Dan pemain baru yaitu Irfan Bahdim. Dan penyerang asingnya yaitu Yevhen Boukasvili. Yaitu adalah skuad terbaru dari PSS Sleman. Gimana nih para pendukung PSS Sleman? Mampukah PSS kali ini akan menjuarai Liga 1? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya Sob. Oke, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, ciao.